Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita kembali dipertemukan di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala dan saling mengingatkan tentang Allah, apalagi dengan perkataan-perkataan Allah di dalam Al-Quran yang semoga ini menambah keimanan kita dan meneguhkan hati kita di atas jalan kebaikan. Salam dan salawat semua tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan dan teladan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita syafaatnya di hari kiamat dan mengumpulkan kita bersama beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kembali ta'lim kita, belajar dari teladan-teladan Al-Quran. Perjalanan Nabi Musa alaihi salam bersama Khidir dalam menuntut ilmu. Khidir, Nabi Khidir alaihi salam. Ya. Dan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi, yang tiap Jumat kita baca, tiap Jumat kita ulang-ulang. Ya. Dan sebagai penuntut ilmu, banyak sekali adab, atau ada beberapa adab yang bisa kita ambil dari keteladanan Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanan beliau menuntut ilmu. Bagaimana kisahnya? Ya, secara singkat saja latar belakang dari Nabi Musa ini menuntut ilmu, bahkan keluar dari negara, keluar dari daerahnya, negerinya, untuk menemui satu dari hamba soleh, ya, satu dari hamba-hamba Allah yang soleh ini yang bernama Khidir alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surah Al-Kahfi kisah itu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdi huquba. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pelayannya atau muridnya, aku tidak akan pernah berhenti berjalan sebelum sampai ke Majma'al Bahrain, pertemuan tempat yang bernama Majma'al Bahrain, pertemuan dua buah lautan. Dan aku tidak akan, dan aku akan terus berjalan meskipun bertahun-tahun. Apa latar belakang dari perkataan ini, atau apa latar belakang dari kisah ini? Jadi suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berkhutbah di depan kaum Bani Israel, khutbah yang sangat menyentuh hati, sampai-sampai semua orang-orang yang berada di bawah meneteskan air mata dari khutbah Nabi Musa alaihissalam. Selesai berkhutbah, Nabi Musa turun, kemudian orang-orang pun berkata kepadanya, wahai Nabi Allah, adakah orang yang lebih berilmu darimu di zaman sekarang? Adakah orang yang lebih berilmu dan lebih berpengetahuan dibandingkan engkau? Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, tidak ada. Dan jangan kita salah paham, Nabi Musa mengatakan tidak ada orang yang berilmu dari saya, maksudnya sepengetahuan beliau tidak ada orang yang diutus menjadi nabi dan membawa wahyu Allah di zaman itu kecuali beliau. Itu di
tanggapan beliau atau pendapat beliau seperti itu. Karena setahu beliau hanya beliaulah yang diutus menjadi seorang nabi di zaman tersebut. Maka ketika orang mengatakan adakah orang yang lebih alim, lebih paham dari engkau wahai Musa, maka beliau mengatakan tidak ada. Bukan dalam rangka kesombongan, tapi atas dasar apa yang beliau ketahui menurut pendapat beliau. Dan Nabi Musa lupa mengucapkan wallahu alam. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Beliau hanya mengatakan tidak ada. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa. Dan kita tahu beberapa kali Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Musa alaihi salam. Allah pun mengatakan bahwasanya wahai Musa, sesungguhnya ada orang yang lebih berilmu dan lebih berpengetahuan darimu wahai Musa, maka aku perintahkan kepadamu untuk engkau mengambil ilmu darinya dan bertemu dengannya di sebuah tempat yang bernama Majma'al Bahrain. Ya, pertemuan dua buah lautan. Temuilah dia, ambillah ilmu darinya dan semoga engkau mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Apa yang dikatakan Nabi Musa alaihissalam? Beliau tidak protes. Ya, beliau tidak merasa bahwasanya apakah saya harus keluar ya Allah, sedangkan aku ini adalah seorang pemuka dari kaumku. Aku ini seorang yang telah berdakwah di tengah-tengah kaumku dan aku ini adalah orang yang dijadikan rujukan oleh kaum dan masyarakatku. Itu tidak dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dari sini kita bisa mengambil keteladanan dari Nabi Musa, bagaimana ketawaduan dan kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa menyatakan kesiapannya dan Allah berpesan, bawalah bekal dan bekal itu semacam ikan yang engkau akan makan, dan di mana engkau kehilangan ikan tersebut, disitulah engkau akan menemui hambaku yang bernama Khidir alaihi salam. Ulama berbeda pendapat apakah Khidir alaihissalam ini adalah seorang nabi atau wali Allah. Namun sebagian ulama tafsir mengatakan dia tergolong nabi Allah karena Allah beliau menyampaikan di akhir kisah, wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra. Ini adalah wahyu dan perintah dari Tuhanku yang engkau tidak bisa bersabar mendengarkan penjelasannya. Itu dikatakan Nabi Khidir kepada Nabi Musa di akhir perjalanan atau di akhir pertemuan beliau dengan Nabi Musa. Berarti dari sini ulama mengatakan bahwa beliau adalah seorang nabi. Meskipun juga sebagian ulama mengatakan beliau bukan nabi, tapi beliau sekedar hamba Allah yang soleh. Ya, hamba Allah yang soleh menjadi wali-wali Allah dan diberikan oleh Allah kelebihan ilmu dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Apa yang dilakukan Nabi Musa setelah mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dipanggillah muridnya atau pelayannya yang bernama Yusha bin Nun. Ya, Yusha bin Nun, dan beliau ini dikatakan juga adalah seorang nabi, namun beliau adalah pelayan dan murid Nabi Musa alaihi salam. Dipanggillah Yusha bin Nun, disuruhlah oleh Nabi Musa untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan menyiapkan perbekalannya, dan sebelum perjalanan keluarlah dari lisan Nabi Musa alaihi salam perkataan yang indah ini yang menjadi awal kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 60. Allah mengatakan wa idz qala Musa, perhatikan kata-kata yang baik-baik, saya ingin mengajak merenungkan di sini. Ini keteladanan pertama dari kisah Nabi Musa di dalam ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qala Musa li fatahu, ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pelayannya atau muridnya, la abrah hatta ablugha majma'al bahrain, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke tempat yang bernama Majma'al Bahrain, sampai betul-betul aku mendapatkannya. Atau aku berjalan bertahun-tahun terus-menerus, aku tidak peduli, pokoknya aku ingin mencapai tekad keinginanku untuk menemui hamba Allah yang soleh itu. Dari perkataan ini bisa kita lihat bagaimana semangatnya menggebu-gebu di dalam diri Nabi Musa alaihissalam. Padahal sekali lagi beliau adalah seorang yang memiliki kedudukan yang paling istimewa di sisi Allah.
Tidak ada apa yang kurang dari Nabi Musa alaihi salam. Beliau sudah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menjadi seorang pemuka dari kaumnya. Beliau juga orang yang sudah memiliki kitab Taurat, sudah memahaminya, sudah mengajarkannya kepada kaum Bani Israel. Tapi ketika Allah mengatakan kepadanya, keluarlah menemui seorang hambaku yang soleh, yang dia memiliki ilmu yang tidak engkau miliki. Semangat yang menggebu-gebu itu yang menjadi modal besar bagi Nabi Musa dalam perjalanan rihlah fi talabil ilm. Dan ini dalam sejarah mencatat, inilah perjalanan pertama, safar pertama dalam rangka menuntut ilmu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam dan diikuti oleh ulama-ulama lain sebagai generasi-generasi berlanjut terus dari generasi ke generasi. Rihlah fi talabil ilmi, perjalanan dalam menuntut ilmu. Nabi Musa lah yang mencontohkan pertama kali alaihi salatu wassalam. Nabi Musa mengatakan, saya tidak akan pernah berhenti berjalan. Ini ungkapan menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Musa ini adalah seorang yang ketika ingin menggapai sesuatu, dia tidak akan pernah terkecoh dan dia tidak akan pernah mundur meskipun ada rintangan, ada halangan yang akan dihadapinya. Pokoknya kalau dia sudah punya tujuan, dia teguh pada prinsip, apapun risiko yang dihadapi, insyaallah bismillah dia jalan. Ya, perkataannya di dalam surah Al-Kahfi ini yang mengatakan la abrah, artinya menunjukkan bahwasanya tidak ada putus-putusnya semangat itu. Saya tidak akan pernah berhenti berjalan. Ya, sampai aku betul-betul sampai ke tempat dua pertemuan dua buah laut itu. Aku berjalan terus menerus. Dan beginilah seharusnya seorang penuntut ilmu dalam perjalanannya dalam menuntut ilmu, tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu. Sebagaimana kata Imam Ahmad, utlubul ilma ilal mahdi ilal ya minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Itu perkataan yang disandarkan kepada Imam Ahmad rahimahullah. Dan kalau kita perhatikan dari segi makna, memang benar bahwasanya menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Adapun gelar-gelar akademi yang kita dapatkan itu cuma wasilah saja untuk melancarkan dakwah kita. Sampai-sampai saya teringat dengan kisah salah seorang masyayikh di Saudi. Saya lupa namanya, tapi ini kisahnya yang diceritakan oleh beberapa ikhwah di sana, bahwa seorang syekh ketika melihat anaknya dan menghadiri wisuda anaknya, wisuda S3, ya, program doktor. Ketika anaknya selesai dari program doktor tersebut, beliau mengatakan, sekarang saatnya engkau bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Baru sekarang, beliau katakan seperti itu, selesai engkau S3 ini, barulah sekarang saatnya engkau betul-betul serius dalam menuntut ilmu. Karena mungkin dalam proses menuntut ilmu dalam kategori atau dalam proses akademik ini, dalam kampus ini, mungkin engkau menuntut ilmu, ya, ada niat-niat untuk mendapatkan ijazah, mendapatkan gelar. Tapi setelah engkau mendapatkan gelar ini, barulah di sini diuji bahwasanya engkau, apakah engkau masih menuntut ilmu atau tidak. Maka dia berpesan kepada anaknya yang sudah selesai program S3 itu, sekaranglah saatnya nak, engkau mulai menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ya, subhanallah. Ini, ya, betul-betul orang yang memahami hakikat ilmu itu. Jadi sekali lagi ikhwah sekalian, gelar yang kita dapatkan, gelar akademi yang kita dapatkan itu cuma menjadi jembatan saja. Ya, kita sekolah, kita kuliah memang untuk mendapatkan gelar itu, tapi bukan menjadi tujuan utama dari kuliah kita, dari perjalanan menuntut ilmu kita. Itu hanya wasilah saja, menjadi jembatan saja agar dakwah kita bisa diterima. Adapun hakikat dari menuntut ilmu itu didapatkan dari majelis-majelis, kajian-kajian yang kita lakukan seperti ini. Ya, subhanallah. Jadi itu ungkapan Nabi Musa alaihissalam yang pertama ini yang kita bisa ambil pelajaran. La abara hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya hukuba. Allah mengatakan, falamma balagha majma'a bainihima nasiyahutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ketika mereka betul-betul sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka melupakan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Apa maksudnya? Jadi ketika Nabi Musa
dan pelayannya ini sudah mulai berjalan, sampailah mereka di pertemuan tempat yang bernama Majma' al-Bahrain tersebut. Tapi mereka tidak menyadari, mereka berdua belum tahu bahwasanya disitulah tempat mereka akan menemui Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Musa tidak tahu, begitupun dengan pelayannya tidak tahu. Allah cuma memberikan isyarat, memberikan pesan, bawa bekal semacam ikan. Dalam sebagian buku tafsir disebutkan semacam ikan kering yang menjadi bekal mereka dalam perjalanan. Di mana mereka kehilangan ikan tersebut, sebagian dari ikan itu, maka disitulah dia akan menemui hamba Allah yang bernama Khidir alaihissalam. Nah, ketika mereka sampai di tempat itu dan mereka tidak menyadari bahwasanya itulah tempat yang mereka tuju, mereka singgah beristirahat sejenak. Lalu kemudian mereka bergantian berjaga. Nabi Musa terlebih dahulu istirahat, kemudian Yusha berjaga, kemudian setelah itu Yusha yang tidur, kemudian Nabi Musa yang berjaga. Ketika Nabi Musa yang mengambil jatah istirahatnya, kemudian Yusha yang berjaga, disitulah Yusha bin Nun melihat peristiwa yang aneh. Keranjang yang mereka bawa yang merupakan bekal mereka itu tiba-tiba bergerak. Dan sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya ikan yang mereka jadikan bekal itu hidup kembali dan kemudian melompat dari keranjang itu dan mengambil jalannya ke laut. Itulah maksudnya fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ikan itu melompat dan kemudian sebagian buku tafsir juga menyebutkan ketika ikan itu melompat dan mengambil jalannya ke laut, air yang dia lewati itu air yang tanah yang ada air laut di situ tiba-tiba mengering dan ikan tersebut melompat dan mengambil jalannya. Disitulah dilihat jelas oleh Yusha bin Nun bahwasanya disitulah dilihat oleh Yusha bin Nun ikan itu melompat dan mengambil jalannya di atas tanah itu dan masuk ke dalam laut. Padahal ini ikan sudah mati ini. Ya, disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, tapi itu tanda-tanda kekuasaan Allah karena Allah telah berpesan tadi, di mana engkau kehilangan ikan itu, di situ engkau akan mendapati hamba kami yang bernama Khidir alaihissalam. Dan Nabi Musa sudah berpesan kepada Yusha bin Nun bahwasanya ini ada pesan Allah kepada aku bahwa ketik di mana kita kehilangan sebagian dari ikan ini atau di mana kita kehilangan ikan ini, di situ kita akan menemui hamba Allah yang bernama Khidir alaihissalam. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah Yusha bin Nun melihat kejadian itu, beberapa waktu kemudian Nabi Musa terbangun. Kemudian mereka melanjutkan kembali perjalanannya dan qadarullah, Yusha lupa menyampaikan kepada Nabi Musa bahwa ada kejadian aneh yang dia lihat tadi. Ikannya yang dia jadikan bekal hidup dan kemudian melompat masuk ke dalam laut. Yusha lupa mengabarkan itu kepada Nabi Musa alaihissalam sehingga mereka melanjutkan lagi perjalanannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ke-62, falamma jawaza qala li fatahu atina ghadana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Lalu mereka berdua bertemu di afan. Maka mereka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pelayannya atau muridnya, bawalah kemari makan siang kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rasa letih dari Nabi Musa alaihissalam setelah melewati tempat yang dia tuju, di sini ada tadabbur, ada perenungan di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falamma jawaza, ketika mereka sudah melewati tempat tujuan, mereka akan bertemu dengan Khidir alaihissalam, Nabi Musa baru merasakan capek dan letih yang luar biasa. Setelah perjalanan panjang, ada yang mengatakan setengah hari dengan berjalan kaki, ada yang mengatakan beberapa hari. Pokoknya perjalanan yang membuat Nabi Musa letih, tapi Nabi Musa nanti letih,
nanti ketika melewati tempat yang sudah dia tuju, antara tempat, antara rumahnya Nabi Musa atau tempat pertama kali Nabi Musa berjalan, start dari tempatnya kemudian sampai ke pertemuan dua buah laut tadi, tidak disebutkan di situ bahwa Nabi Musa letih dan capek, cuma beristirahat sejenak. Tapi nanti rasa letih dan capek itu betul-betul dirasakan nanti setelah melewati tempat yang dituju itu. Karena Allah mengatakan ketika mereka telah melewati tempat itu, Nabi Musa mengatakan kepada pelayannya dan muridnya, berikan makan siang kita, sungguh perjalanan ini sudah memberikan rasa letih kepada kita. Namun sebelumnya tidak disebutkan rasa letih dari Nabi Musa alaihissalam, tidak disebutkan. Apa hikmah yang bisa ditarik dari sini? Bahwasanya orang yang memiliki tekad yang dan semangat yang kuat untuk menggapai tujuan dan sesuatu yang dia inginkan, ketika sesuatu itu yang dia buru, dia inginkan, dia kejar, tulus semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki semangat yang Allah lihat semangat itu keluar atau muncul dari hatinya yang paling dalam, maka dalam proses dia melakukan sesuatu itu, Allah akan menolong dan membantunya. Dia tidak akan merasa, meskipun ada rasa letih dan ada rasa capek, tapi itu tidak dianggap olehnya. Ya, nanti setelah mungkin dia mencapai tujuannya itu, barulah dia merasa capek, tapi tujuannya telah tercapai. Sama kalau orang bermain futsal misalnya. Coba lihat orang bermain futsal. Ketika bermain futsal 1 jam, 2 jam, ketika berlari-lari kan capek, tapi rasa capek itu tidak dirasakan karena apa yang dilakukannya, apa yang sedang dilakukan itu adalah sesuatu yang dicintai oleh hatinya. Kan seperti itu. Jadi nanti setelah bermain futsal baru terasa capeknya, tapi ketika berlari mengejar bola, apalagi memasukkan bola ke gawang, capek tapi tidak dirasakan. Nanti dirasakan setelah pulang ke rumah mungkin. Begitulah juga orang, dan dalam hal ini terkhusus dalam orang yang menuntut ilmu, capeknya dia dalam duduk bermajelis, capeknya dia dalam berjalan dari rumahnya. Apalagi kita sekarang subhanallah sudah sangat mudah, bahkan ilmu yang mendatangi kita sekarang. Orang dulu harus meninggalkan rumahnya yang beribu-ribu kilometer, apalagi cuma berjalan kaki, hanya menaiki unta demi untuk meraih satu hadis saja. Kita sekarang masya Allah cukup di depan kita saja, kita buka Google, kita buka YouTube, sudah ada ribuan ceramah, ribuan artikel yang bisa kita baca dan dapat ilmu di dalamnya. Tapi orang dulu tidak. Ya, harus mengadakan perjalanan, dan disitulah letak keberkahannya. Kita mungkin bertanya, bagaimana itu Ustaz? Ya, orang melakukan perjalanan hanya untuk mencari satu hadis. Nah, kita saja, ya, satu kitab sudah dibahas, orang tidak mau datang-datang, kan seperti itu. Karena orang dulu paham bahwasanya letak dari keberkahan hidup dalam proses menuntut ilmu itu. Dan bukan hanya dalam majelis ilmunya yang dia cari, tapi suka dukanya, rasa nikmatnya ketika berjalan mulai dari rumahnya, berjalan melewati padang pasir, melewati sahara, merasakan rasa haus, capek, letih, penuh penderitaan, tapi Allah ganti penderitaan dan rasa capek itu menjadi rasa nikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena ada rasa cinta terhadap ilmu itu, ada pengorbanan yang tulus di dalam hatinya untuk mendapatkan ilmu itu. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam nanti diberikan, nanti betul-betul merasakan rasa letih, rasa capek setelah melewati tempat yang dia tuju. Karena ini syarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Musa ketika diketahui, ditahu oleh Allah niatnya yang tulus, ya, semangatnya yang begitu membara dalam mengambil ilmu oleh seorang Khidir alaihissalam, itu bersungguh-sungguh, Allah membimbingnya, Allah menguatkan dia, meskipun dia berjalan, ya, dalam waktu yang lama, ya, dalam proses itu, tapi Allah membimbingnya seperti itu. Makanya, ya, di sini ketika rasa cinta itu ada, ketika rasa semangat itu ada, maka insya Allah dalam proses kita mengejar sesuatu itu, kita tidak akan rasakan itu, rasa capeknya, rasa letihnya, karena kita sudah menikmatinya, ya, seperti itu.
Kita lanjut. Singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa meminta bekalnya kepada pelayannya ini Yusha bin Nun, barulah teringat oleh Yusha bin Nun bahwasanya ikan yang merupakan bekal mereka yang dia dijadikan makan siang itu, barulah teringat oleh Yusha bin Nun bahwa di tempat yang tidak di tempat yang dilewati tadi ikan itu sudah melompat mengambil jalannya ke laut. Apa kira-kira tanggapan kita dengan jawaban Nabi Musa ketika Yusha bin Nun mengatakan qala araita id awaina ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Yusha mengatakan kepada Nabi Musa, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi untuk beristirahat, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Dengan cara yang aneh sekali, ya sudah kita jelaskan tadi bahwasanya pinggir laut yang dilewati oleh ikan itu tiba-tiba mengering dan pasir yang dilewatinya seakan-akan sebuah jalan yang Yusha melihat dengan mata kepalanya dengan jelas ikan itu melompat dan mengambil jalannya ke laut. Makanya dikatakan wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, betul-betul aneh sekali ketika aku melihat ikan itu lompat, tapi aku lupa memberitahukan bahwasanya ikan itu telah lompat dan mengambil jalannya ke laut ketika kita tadi beristirahat di batu itu, padahal sudah dilewati ini batunya, sudah dilewati tempat yang bernama Jemaah Al-Mu'ar. Apa kira-kira pikiran kita, responnya Nabi Musa ketika mendengarkan hal itu? Pertama, sudah dilewati tempat yang dituju, ini yang pertama. Yang kedua, makanannya tidak ada pada saat itu. Dalam keadaan lapar ini, pasti kalau kita ya orang yang sentimen, ya kita akan mengepasti sudah dimarahi ini Yusha ini. Karena kenapa lupa memberitahu? Ya mungkin bisa saya yang bisa mengatakan, kenapa tidak bilang dari tadi bahwasanya ya, di situ tadi ikan itu melompat jalan, tapi Nabi Musa tidak mengatakan itu. Perhatikan kata Nabi Musa, begitu tingginya akhlak dan budi pekertinya. Sampai kepada orang yang berada di bawahnya, kan kalau orang yang berada di atasnya boleh jadi kita berpikir mungkin dia berbuat baik kepada karena orang yang lebih tinggi darinya segan dia, tapi ini orang yang lebih di bawahnya, pelayannya, muridnya, yang seharusnya dia marah kepadanya. Tapi apa kata Musa alaihissalam? Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Subhanallah, begitu indahnya akhlak dari seorang Nabi Musa alaihissalam. Boleh mengatakan itulah tempat yang kita cari. Itulah tempat, apa yang kita bisa ambil dari perkataan Nabi Musa ini yang mengatakan kepada Yusha, itulah tempat yang kita cari. Dan bayangkan ekspresinya Nabi Musa ketika mengatakan hal ini kepada Yusha, yang seharusnya dia menampakkan muka dan raut muka yang marah, raut muka yang jengkel. Tapi kalau kita perhatikan kata-kata Nabi Musa ini yang mengatakan itulah tempat yang kita cari, berarti Nabi Musa menampakkan rasa raut muka yang justru menampakkan kesyukuran dan rasa berterima kasih kepada Yusha yang telah memberitahukan informasi itu kepadanya. Yang seharusnya kan dia marah karena sudah melewati tempat itu. Yang seharusnya dia mengatakan kenapa aku tidak beritahukan dari tadi. Tapi Nabi Musa yang mengatakan itulah tempat yang kita cari. Seakan-akan ini ungkapan rasa terima kasih kepada Yusha bin Nun bahwasanya itulah tempat yang kita cari. Maka Allah mengatakan kepadanya fartadda ala atharihi maqasasa, dan dia kembali, keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Sama sekali tidak ada ungkapan Nabi Musa yang merasa jengkel, merasa menyesal kenapa tidak dari tadi dia beritahukan itu. Tapi Nabi Musa justru mengungkapkan ucapan dan kata-kata yang menghibur hati dari Yusha. Ya mungkin Yusha merasa takut, apalagi Nabi Musa dikenal dengan ketegasannya, dengan fisiknya yang kuat,
Ya, kita mungkin berpikir Yusha pasti berpikir akan dimarahi oleh Nabi Musa, akan ditegur, bahkan akan dipukul oleh Nabi Musa, tapi itu tidak, sama sekali tidak dinampakkan oleh Nabi Musa alaihissalam, bahkan sebaliknya. Maka di saat-saat kita dipancing oleh peristiwa, kejadian, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang mungkin kita ada peluang untuk marah di situ, untuk meluapkan emosi kita di situ, namun kita tahan, ya, justru kita menampakkan sikap yang sebaliknya, ya, memberikan rasa tenang kepada orang-orang yang berbicara dengan kita, apalagi orang-orang yang berada di bawah kita, bawahan kita, pekerja kita, karyawan kita, atau siapa saja, ya, murid kita. Di saat kita bisa meluapkan emosi, namun kita menampakkan, ya, sebaliknya, kita menahan emosi kita dan berlindung kepada Allah, kemudian menghibur dan memberikan rasa tenang kepadanya, maka disitulah akhlakul karimah itu nampak di dalam jiwa-jiwa hamba-hamba yang beriman. Inilah adab dan teladan dari Nabi Musa alaihissalam dalam masalah akhlak, dalam masalah bermuamalah, berinteraksi dengan pelayan atau muridnya. Dan ketika Nabi Musa mengatakan tadi di ayat ke-62, atina ghadana, berikan makan siang kami, ya, Nabi Musa tidak mengatakan berikan makan siangku, dan ada juga makan siangmu, tidak, tapi Nabi Musa mengatakan berikan makan siang kita, artinya makan siang itu makan siangku, makan siangmu juga, tidak ada bedanya, kita sama-sama ini, meskipun engkau muridku, meskipun engkau pelayanku, tapi kita sama-sama untuk merasakan letih dalam perjalanan ini, kita pun bersama-sama untuk makan, minum, dan merasakan suka dukanya perjalanan ini. Itulah adab dan keteladan Nabi Musa alaihissalam. Apalagi yang bisa kita ambil dalam kisah ini, setelah mereka kembali ke tempat mereka tadi itu beristirahat sejenak, itulah tempat yang disebutkan oleh Allah Majma'ul Bahrain. Disitulah mereka bertemu dengan Khidir alaihi, Nabi Khidir alaihi salam. Allah katakan, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Ilmu yang khusus yang tidak diberikan kepada manusia-manusia yang lain. Nabi Musa pun melihat ada seorang lelaki berdiri di atas batu atau duduk di atas batu di tempat itu. Dan sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa ketika Khidir, setiap Khidir menginjakkan kaki di sebuah tempat, maka menjadi hijaulah tempat itu. Ini riwayat, sebagian riwayat saja menyebutkan seperti itu. Maka yang dikatakan Khidir, ya, dari kata-kata khadra, artinya hijau, karena setiap dia mendatangi suatu tempat, pasti tempat itu menjadi hijau, tumbuh tanam-tanaman di situ. Itu sebagian pendapat mengatakan seperti itu, ya. Maka Nabi Musa mengucapkan salam, dan Nabi Khidir menjawab salamnya. Ya, Nabi Khidir mengatakan, anta Musa, engkau adalah Musa, Nabi Allah. Dia mengatakan, iya, saya Musa. Dan apakah Nabi Musa mengatakan setelah itu, ya, saya ini Nabi Allah, dan saya diperintahkan kepadamu untuk mengambil ilmu darimu, dan ya, tolong sampaikan ilmu itu cepat kepada saya, karena saya ini datang dari perjalanan yang jauh, dan saya ini adalah Nabi Allah yang telah memiliki kedudukan di kaum saya. Tidak sah, tidak dikatakan perkataan seperti itu. Dan kita tahu siapa yang lebih afdal di antara dua nabi ini. Kalau kita perhatikan, Nabi Musa jauh lebih afdal dibandingkan dengan Nabi Khidir alaihissalam. Karena Nabi Khidir masih diperselisihkan apakah dia nabi atau wali Allah. Tapi Nabi Musa jelas nabi, sekaligus rasul, sekaligus orang yang telah berbicara langsung kepada Allah, berdialog langsung dengan Allah, teman berbicaranya Allah, dan telah diberikan Taurat kepadanya. Tapi itu sama sekali tidak membuat dia sombong dan merasa tinggi hati ketika berhadapan dengan Khidir alaihissalam. Apa bukti bahwasanya Nabi Musa alaihissalam merasa merendah dia ketika bertemu dengan Khidir alaihissalam? Ayat ke-66 membuktikan kita akan hal tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sikap Nabi Musa ketika pertama kali bertemu dengan Nabi Khidir? Allah katakan, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Berkata Musa, perhatikan baik-baik kata-kata Nabi Musa, ini adab
seorang penuntut ilmu. Beliau mengatakan kepada Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda? Ibnu Musa mengatakan, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepada aku sebagian ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Perhatikan kata-katanya, bolehkah aku mengikutimu? Tidak langsung mengatakan berikan ilmu itu kepada aku, tapi meminta izin dulu untuk mengambil ilmu darinya. Coba, di mana kita mendapatkan orang yang seperti ini? Ya, yang sudah memiliki kedudukan yang paling tinggi, sudah memiliki keistimewaan di mata Allah, tapi ketika bertemu dengan orang yang dia ingin mengambil ilmu darinya dengan rasa hormatnya, dengan rasa sopannya, dia mengatakan, bolehkah aku mengambil ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu? Meminta izin kepada sang guru. Dan perkataan ini kata para ulama menunjukkan ketawaduan yang paling tinggi dari Nabi Musa alaihissalam, karena sama sekali dia tidak menunjukkan keutamaannya, tidak menunjukkan keistimewaannya, menunjukkan bahwa dia adalah hamba yang butuh kepadanya, butuh kepada Khidir alaihissalam, butuh akan ilmunya. Maka di sini kita bisa mengambil ada bahwasanya ketika keberkahan ilmu itu kita ingin raih, maka nampakkan rasa butuh kita kepada ilmu itu di depan guru kita. Nampakkan kesungguhan kita, kemauan kita untuk belajar, nampakkan itu di depan guru kita, bukan untuk mencari muka. Yang bedakan ini, karena ada juga orang hanya mencari-cari sensasi saja, mencari-cari muka saja. Ini beda ini. Tapi betul-betul orang yang merasa dirinya tidak ada, merasa dirinya tidak punya, dia menampakkan. Tapi Ustaz, bolehkah kita adakan kajian di masjid saya? Kebetulan di sana tidak ada pikesian dai yang masuk. Ya, kami sangat butuh ilmu dari Ustaz, karena kami ini sangat haus ilmu agama. Ya, ini kata-kata seperti inilah yang mirip dengan kata-kata Nabi Musa alaihissalam, meminta izin. Ya, meminta menampakkan rasa butuh terhadap ilmu itu, dan disinilah letak keberkahan ilmu itu ketika dinampakkan kepada orang yang diminta ilmu kesungguhan dalam menuntut ilmu. Bayangkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas, kita tahu ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang merupakan sepupu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelari Bahrul Ilm, lautan ilmu, karena di dalam usianya yang masih belasan tahun sudah dikuasai tafsir Al-Qur'an. Makanya digelari juga Ibnu Abbas itu sebagai turjumanul Qur'an, ahli tafsirnya para sahabat, ya Ibnu Abbas. Dan ketika Ibnu Abbas menafsirkan ayat-ayat Allah dalam musim haji di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau orang-orang mengatakan kepadanya, andaikan Persia dan Romawi menyaksikan bagaimana Ibnu Abbas menafsirkan ayat-ayat Allah, pasti orang-orang Persia dan Romawi itu akan masuk Islam. Karena begitu hebatnya beliau menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu Ibnu Abbas. Di antara sisi kehidupan beliau dalam menuntut ilmu, disebutkan dalam sebagian buku, beliau ketika mengetahui ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum beliau dengarkan, ada pada seseorang, beliau mendatangi orang itu tanpa memandang siapa orang itu. Pokoknya kalau ada, dia tahu pada orang itu ada hadis Nabi yang dia hafal yang Ibnu Abbas belum tahu, Ibnu Abbas mendatanginya. Bahkan di suatu hari disebutkan bahwa ketika ada orang, ya, seorang Madinah, ya kalau tidak salah, Ibnu Abbas mengetahui ada ilmu yang ada hadis yang diketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Ibnu Abbas belum tahu. Ibnu Abbas mendatangi rumahnya orang itu, namun didapati rumah orang itu sedang beristirahat di dalam rumahnya. Apa yang dilakukan Ibnu Abbas? Apakah dia pulang? Tidak, dia menggelar semacam sajadah di depan pintu rumah orang itu, dia istirahat di situ. Dia tidak ketuk-ketuk, dia tidak gedor-gedor juga rumahnya, mengetahui apakah orangnya ada di dalam, ya. Dia tunggui sampai keluar. Dan ketika orang itu keluar, orang itu pun heran. Wahai sepupu Rasulullah, mengapa engkau ada di sini? Dia, Ibnu Abbas mengatakan, saya mendengarkan bahwasanya ada hadis yang engkau dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum aku ketahui, maka aku ingin mendapatkan hadis itu juga darimu. Maka orang itu pun mengatakan, wahai keluarga Rasulullah, mengapa engkau tidak memanggil saya datang kepadamu? Saya yang harus datang kepadamu. Ibnu Abbas mengatakan, tidak. Lalu keluarlah kata-kata dari Ibnu Abbas yang sangat terkenal, al-ilmu yu'tawala yati. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi.
Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Disitulah letak keberkahan dari ilmu tersebut. Ya, subhanallah. Terakhir yang ingin kita sampaikan dari pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam ini, setelah ayat-ayat ini sudah kisahnya perjalanan Nabi Musa bersama Khidir alaihissalam dalam peristiwa-peristiwa yang bisa kita baca nanti dalam buku tafsir. Kita hanya mengambil sebagian dari kisah ini yang ada pelajaran adab-adab menuntut ilmu di situ. Di antara adab menuntut ilmu yang diperlihatkan Nabi Musa alaihissalam adalah itu tadi, perasaan merendah di hadapan sang guru. Imam Bukhari mengatakan tidak akan diraih ilmu itu oleh seseorang kecuali dia mengambil ilmu dari orang yang dibawanya, orang yang setara dengannya, dan orang yang lebih tinggi darinya. Tiga jenis manusia ini, tiga golongan ini, Imam Bukhari mengatakan tidak akan diberikan ilmu itu kepada seseorang kecuali dia mengambil ilmu dari tiga golongan ini. Orang yang paling di atasnya, orang yang setara dan seumur dengannya, dan orang yang di bawahnya. Dibawa dari umur dan masalah ilmu, diambil juga ilmu darinya. Maka barulah orang dikatakan berilmu setelah dia mengatakan seperti itu. Dan di sini terakhir yang mau saya sampaikan bahwa apalah gunanya ilmu ikhwah sekalian kalau tidak dihiasi dengan adab dan akhlak. Sebagian orang yang mengaku menuntut ilmu sekarang tapi tidak menampakkan kerendahan di hadapan manusia, merasa dirinya lebih benar, merasa dirinya lah yang paling suci, wa na'udzubillah min dzalik. Sehingga orang-orang yang menuntut ilmu di tempat dia tidak menuntut ilmu, dia anggap tidak setara dengannya, wa na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang seperti ini. Karena semakin kita mendapatkan ilmu, seharusnya semakin kita merendah dan merasa tidak memiliki apa-apa. Ya, sehingga kita menuntut ilmu di tempat mana saja selama itu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kita nampakkan kepada manusia bahwasanya kita memang telah bermajlis ilmu, kita telah menuntut ilmu, menghadiri kajian-kajian ilmu, tapi itu tidak membuat kita, membuat orang merasa takut bergaul dengan kita. Itu tidak membuat orang takut dekat dengan kita, karena mungkin lisan kita yang tidak bisa dijaga, hati kita yang kotor dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan, wa'udzubillah. Maka seharusnya semakin bertambah ilmu yang kita miliki, semakin bertambah kerendahan kita di hadapan Allah dan kerendahan hati kita di hadapan manusia. Kita merasa tidak ada apa-apanya, bukan merasa malah kita lah yang paling benar, kita lah apa yang kita pelajari itu yang paling benar. Tidak seperti itu seharusnya. Bahkan Imam Syafi'i ketika ada orang yang dia lawan debat, Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku berharap kebenaran dinampakkan pada lisan orang yang aku lawan berdebat itu. Aku berharap kebenaran dinampakkan pada lisan orang yang aku lawan berdebat itu. Karena Imam Syafi'i betul-betul tahu bahwasanya apa sih yang aku tuntut ini, apa ilmu yang aku tuntut ini, tidak harus menjadikan diriku yang paling benar, tidak. Tapi justru kita semakin tahu bahwasanya semakin ilmu itu berisi pada diri kita, semakin ilmu kita tahu, semakin kita tahu akan kebodohan kita. Itu yang seharusnya. Begitu yang seharusnya, yang harus kita ada pada diri kita, bahwasanya kita semakin lama kita bermajlis, semakin lama kita harus, semakin nampak itu kerendahan kita, kerendahan hati kita, dan semakin lisan ini terjaga, terkontrol untuk tidak berbicara kecuali yang baik-baik saja. Tidak ada sama sekali yang harus kita tampakkan kecuali kebaikan, kerendahan hati di hadapan manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tawadu'a lillah rafa'ahu Allah." Barang siapa yang merendahkan hatinya, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini jemaah sekalian, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian dari pelajaran dari keteladanan Nabi Musa alaihissalam bersama dengan ketika menuntut ilmu bersama Khidir alaihissalam, dan cukuplah ini menggambarkan kepada kita bahwasanya sekelas Nabi Musa saja mengadakan perjalanan untuk mengambil ilmu itu, begitu beliau sangat menghargai ilmu itu sampai-sampai beliau mengadakan perjalanan safar keluar dari tempat dan daerahnya untuk mengambil ilmu tersebut, maka ikhwah sekalian, ini seharusnya menjadikan kita semakin bersemangat
untuk mengambil ilmu itu dari tempat mana saja selama ilmu itu berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya di sini ada kisah-kisah yang ingin kita ceritakan dari semangat perjuangan dari ulama, sebagian ulama dalam menuntut ilmu. Namun waktu yang tidak mencukupi kita, semoga di waktu yang lain insya Allah kita sebutkan kisah-kisah mereka, dan semoga di tempat lain, di kajian-kajian ustaz-ustaz kita yang lain, kita mendapatkan kisah-kisah ini. Saya rasa ini, semoga yang sedikit ini memberikan manfaat bagi diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, syalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.